Macam manakah yang dikatakan kentut tidak batal wuduk? Wayuh ni jawab kau ni. Ini soalan terakhir lah. Lewat dah. Nabi kata, al-ainani wika usahi famannama falyatawadda. Mata yang tidak tidur itu, dia tahu, sedar, keluar angin atau tidak dari duburmu. Maka barang siapa yang sudah lena, maka hendaklah dia ambil wuduk. Nah, jadi kita ada wuduk. Ada wuduk ni. Keluar angin, kentuklah, batal tak wuduk. Kita jalan ketuk, batal tak wuduk. Sebab soalan ni macam mana dikatakan kentut tak batal wuduk. Kita ada wuduk, lepas ambil wuduk, lepas ambil wuduk tak mai hari. Pek, ketuk. Batal tak? Kalau slow, batal tak? Kuat, boom. Batal juga. Nah, jadi macam mana? Tahu tak jawapan dia? Kentut yang tidak membatalkan wuduk ialah kentut dua kali. Yang kata batal ni kentut sekali. Kita ada wuduk. Poin. Sekali batal. Mau batal pasal sekali. Bom. Batal pasal sekali. Tapi kalau pok pok dua kali tak batal. Tu rahsia dia. Sebab sekali dia batal dah. Yang kedua batal mendiri. Dah batal dah. Faham? Wallahu a'lam.